gitu. Assalamualaikum, salam jumpa lagi dengan saya Bang Yantois, pengepul lekes jadul. Salam satu hobi, saltumi, buat rekan-rekan yang masih menyempatkan waktunya untuk melihat tayangan saya kali ini. Lanjut ya, biasa nih, dapat paketan. Udah lama ya, nggak bongkar-bongkar unboxing paketan. Persisinya. Yuk, kita lihat sama-sama yuk isinya apa. Ini ada paketan dari lumayan nih, dari Bali ya. Dari Bali itu kok nggak salah nama itunya apa ya, Dekes Premium. Wah, ada Dekes Premium Bali. Isinya apa? Yuk, kita lihat sama-sama. Wah, pengepakannya lumayan rapi juga sih. Pengepakannya rapi juga. Kita lihat sama-sama. Ya, sambil dengerin musik tradisional ya. Enak musik tradisional. Wah, ini isinya nih. Wah, masih terbungkus lagi. Nih penampakannya nih. Wah, wow, apa nih? Yes. Buka dulu ya. Ya, ini Hot Wheels edisi premium Boulevard ya. Bulan saya dapat agak miring nih. Yoes. Tahun 4 Buick Rivera. Buick Rivera tahun 4. Si utuh ya. Oh, ini ada seri-seri yang lain, seri Nova 63, Mazda Cosmo Sport tahun 68, Subaru RX tahun 2019, sama PW Dragbus ya. Ini edisi 2020. Buka aja ya, langsung dobrak aja ya, langsung bongkar-bongkar. Isinya us so. Woi, ini premium ya. Ini mobil Buick Rivera edisi, kalau saya ini edisi pertama nih, generasi pertama ya. Lampunya dua kelihatan nih, mau detail ya. Kalau premium itu kan keren ya, detail pak samping ini. Ini ada apa ini, tulisan apa nih? Pak atas. Ini tampak bawah nih. Tahun 2016. Buick Rivera. Ini Buick Rivera ini salah satu mobil mewah nih. Amerika di era tahun 60-an awal ini. Ada berapa generasi sih? Ya, nanti kalau misalnya ada generasi-generasi berikutnya, seperti biasa ya, saya unboxing. Detailnya oke juga ya. Yes. Ini kurang premium tuh, keren banget detailnya. Klasik banget. Iya. Ini lampunya. Konon mobil ini aslinya di Indonesia ada satu nih. Ya. Satu-satu yang masalah sih ada enggak sih. Mantap ya. Handle-nya jelas. Dari dalamnya. Wih. Rivera. Tulisan Rivera-nya kayak itu ya. Hmm.
premium, edisi premium ya, edisi Boulevard. Bagus juga sih, nggak rugi nih, dapat murmur. Biasa kalau di premium ini lumayan harganya sih, dapat harga standar gantungan ya. Berarti murah. Oke, sementara ini aja unboxing saya ya mengenai Hot Wheels edisi premium Boulevard Buick Revera tahun 4. Biasa kalau ada lagi next akan saya ada pendidikan melalui video. Ya sebelumnya seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan satu hobi yang telah memberikan subscribe-nya kepada saya, karena subscribe itu merupakan semangat ya buat saya untuk tetap mengupload diecast-diecast yang saya dapat atau yang saya punya. Ya buat sekedar info aja ya, nggak lebih info, kita saling bagi info ya. Semoga kita semua yang hobi nih tetap eksis ya di dunia perdiecastan, jangan patah semangat meskipun sepi. Upload video jalan terus, unboxing jalan terus. Oke okay? Ya salam satu hobi, salam diecasters, wassalamualaikum.